Seorang ayah tiri tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, hingga sang anak mengalami gangguan mental. Inilah detik-detik saat penangkapan pelaku pencabulan di rumahnya, dan tidak berkutik saat petugas kepolisian mendatangi rumahnya di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pada awal penangkapan, pelaku sempat membantah telah mencabuli putri sambungnya tersebut. Namun setelah tiba di kantor polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Ia telah mencabuli putri sambungnya itu sebanyak 2 kali. Sejak berumur 6 tahun hingga saat ini sudah berumur 12 tahun. Pencabulan dilakukan tersangka saat istrinya sedang tidak di rumah. Tersangka mengancam dan memaksa korban dengan memarahi putri sambungnya supaya mau melayani nafsu kejatnya tersebut. Kasus ini terungkap setelah ibu korban mengalami cekcok rumah tangga dan putrinya itu mengadukan perbuatan ayah tirinya kepada ibunya. Bahwa dirinya telah dipaksa ayah sambungnya untuk melayani nafsu bejatnya. Kemudian ibu korban melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Tarulangu. Di Kecamatan Singkut telah terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, tim PPA bersama dengan tim macam psiko menuju ke tempat diduga pelaku berada. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Sarolangun. Dari hasil visum disimpulkan bahwa selaput darah tidak utuh lagi. Pelaku ini menikahi ibu korban pada saat korban masih berusia 3 tahun. Setelah korban duduk atau sekolah TK, pelaku menyetubuhi korban. Berapa kali ini? 2 kali. Pada saat ibu korban sedang tidak berada di rumah. Untuk pasal yang diterapkan, pasal 81 ayat 1, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Ancaman maksimal 20 tahun penjara. Atas kelakuannya, tersangka harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 81 ayat 1 dengan ancaman 20 tahun penjara. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan.